What's up school fans? Sekarang ini gue sudah ada di Gor Sahabat Semarang and I'm super excited to be here. Sekarang ini gue akan meliput pertandingan uji coba untuk prapon yang diadakan oleh Friendship Management. Dan pertandingannya, oh my god, ini kayaknya gengsinya walaupun cuma persahabatan, gengsinya harusnya tinggi sih. Pertandingan antara tim DKI Jakarta melawan Jawa Barat. Gila, dia bener star-studded lah. Ada Victor Deo, ada RFK Jalu, ada Renata Nail, ada Terror Ears, banyak lagi yang lain juga, ada Duta, gak boleh lupa juga. Jadi, man, I'm expecting a great game. Dan ini gue liput karena juga gue pengen bikin awareness. Karena prapon tuh tinggal 2 minggu lagi, guys. Ini adalah dalam rangka persiapan prapon yang akan dimainkan di Bali. Gue jujur, belum tahu akan ngeliput kesana atau belum. Akan ngeliput kesana atau tidak, masih undecided. Tapi yang pasti gue mau kasih kalian sedikit preview aja. Dan juga menyiapkan diri kalian sih untuk prapon yang akan dimainkan di Bali nanti ini. So guys, tanpa panjang lebar, thank you so much for watching. Thank you so much for supporting. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights, guys. Okay, Dale. Dua tangan. This is why we are here. Ini gila sih, squadnya Jawa Barat sih. Kuat juga ini. DBL All-Star, Terrell, Victor Deo. Man, everybody just flying around. Crazy. Let's see if Deo gonna throw one more dunk. Okay. I'm hyped. Okay, tim Jakarta juga star-studded sih. Ada Indonesia Patriots, Jalu, and ada Sultan Prawira. Sekarang namanya apa ya? Bogor Borneo kali namanya ya. And of course ada Almando juga dari UPH. Dan satu lagi Aaron Nathaniel, DBL Camp MVP. So should be a great game, guys. Should be interesting too.
Whoa, what is that? That's a clinic right there. Thank you.
dari Jakarta, jersey nomor 10 di ke balik di hotel dan benar-benar nggak nyesel sih gue datang jauh-jauh ke Semarang untuk ngeliput game hari ini karena memang sesuai ekspektasi banget. Game-nya physical lalu juga ketat sampai final buzzer. Gila sih, benar-benar keren banget tadi game antara Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Dari DKI sebenarnya sempat menang tuh di kuarter keempat tuh pas Aaron lagi on fire. Jalu juga hari ini not bad. Jalu top scorer dengan 13 poin sedangkan Aaron selesai dengan 10 poin. Tapi memang di kuarter keempat tadi mereka banyak banget turnover sih dan itu berhasil di convert
Bogor sama Jawa Barat. Di mana Terrell Ayers, man. Gila sih ini anak sih. Gue mau kasih kalian hot takes. Gue Terrell Ayers adalah the best prospect sekarang ini di SMA sih. Dia sekarang lulus sih, tapi sekarang kan baru lulus SMA sepertinya dan akan masuk ke Maranatha nanti ini. Terrell, gila man, showing us everything in this game. Dari footwork, lalu juga finishing. Dan yang gue paling suka tuh, ini benar-benar typical, apa ya, the traditional big man kali ya sebutannya. Dia tuh benar-benar ada gerakan untuk back to the rim. Dia tuh benar-benar bisa nge-post up lawannya dan susah banget untuk dijaga. Dan Terrell hari ini top scorer untuk Jawa Barat dengan 19 poin dan juga 9 rebound. Tadi gue pengen wawancara Terrell abis game, cuma dia pemalu banget, gak berani ngomong depan kamera. It's okay. Lalu gue tadi mau nanyain tentang pengalamannya dia main di Chicago, main ini kan bersama DBL All-Star, dan kabarnya kan dia dapat tawaran tuh untuk scholarship. Nah, tapi kalau dia cerita sama gue, itu cuma dapetnya scholarship-nya aja. Nggak dapet akomodasi di sananya. Nggak dapet pesawat, nggak dapet tempat tinggal. Mungkin juga harus bayar ataupun juga ngurus visa sendiri. Dan sekolah yang offer pun juga sekolah kecil gitu loh. Basketnya bukan yang paling besar ataupun yang bagus programnya di sana. Jadi itu kenapa dia decided untuk bisa stay di sini. I think it's a good decision juga sih untuk Terrell, menurut gue, untuk stay di Indonesia. I think he will be okay. Dia skill setnya udah okay banget dan gue harapkan bisa berkembang terus nanti ini. And of course ada Deo juga. Deo tadi di babak pertama sempat frustasi, 1 dari 7 aja tembakannya. Tapi di quarter keempat, man, he showed up. Pas diperlukan sama Jawa Barat, di hari ini sesuai dengan 14 poin. Lalu juga ada Duta yang selesai dengan 8 poin. Dan juga Duta hari ini 9 rebound. Jadi hampir aja tadi bisa double-double ya untuk Duta. But Jawa Barat mainnya rapi sih. Shout out to Coach Livan. Coach Livan benar-benar coach this team really well sih menurut gue sih. Tapi mereka juga benar-benar gak panik sih saat ketinggalan sih. Jadi itu aja sih sedikit ulasan gue setelah pertandingan hari ini. Masih ngeliat MU gue, guys. MU gue kok kelihatan ini dibantai, guys, 3-1 sama Brighton. Rusak banget sih. Tapi ya, gue belum pesan makanan di jam 11 malam. Gue bingung mau makan apa di Semarang kan jam 11 malam. Gonna find my Gojek. But once again, hopefully you guys enjoy my coverage today. Besok kita akan ngeliput lagi. Besok tuh yang big game-nya adalah DKI lawan Jawa Tengah sih. That should be fun. Also, kita lihat ya, DKI bisa bounce back atau enggak besok ini. So once again, shout out kepada Friendship Management. Shout out juga kepada Coach Wiwit and everybody yang sudah menolong gue selama di Semarang ini. Really appreciate everybody. Jangan lupa to like, jangan lupa to comment. And I'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.